dan saya memanah untuk ngasihkan, dan emang baru mulai memanah, baru coba, tapi emang mengasihkan. Alhamdulillah dengan adanya dengan panahan ini mampu meningkatkan konsentrasi. Semoga bisa berlanjut terus. Terima kasih. Namaku Dewi Cuci. Kesan dan pesannya menyenangkan, menambah wawasan, dan punya banyak teman. Tahu tidak bisa, jadi lebih tertarik dan lebih termotivasi. Ya, nama saya Subianto dari Kabupaten Bekasi. Wah, pagi ini kita sehat semuanya, berlatih memanah, salah satu kegiatan daripada Sunnah Rasul. Kita memfokuskan pikiran kita pada sasaran. Ya, inilah juga membuka bahwa kita pengusaha-pengusaha harus fokus pada sasaran kita.